Oke teman-teman jumpa lagi dengan channel kita untuk mereview mainan ya teman-teman Nah kalau di video-video sebelumnya kita sudah bahas ya kita sudah review beberapa mainan-mainan Baik itu mainan kendaraan, mainan hewan Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang mainan kelinci Kemudian lebah dan kali ini kita akan coba mereview tentang mainan serangga Ya kumbang ya ini kumbang. Nah. Nah, lebih tepatnya adalah kumbang tanduk ya, teman-teman. Ini adalah kumbang tanduk. Nah. Nih, kalau kita perhatikan kumbang tanduk ini menggunakan dia karena ini ya. Dia langsung membuat rasa tertarik bagi yang melihatnya dengan kombinasi kontras warnanya ya, teman-temannya ya. Jadi di sini dia menggunakan warna oren dan juga warna kuning. Jadi uh, oranye dan kuning itu memang kayak kayak ini ya. Uh, oranye itu kayak warna penguat dari kuning itu sendiri. Nah, dan kalau kita perhatikan nih, seluruh badan kalau di bagian bawahnya adalah warna kuning ya, teman-teman. Tapi bagian atasnya ataupun bagian-bagian ruas yang yang bagian tampak atas ataupun muka itu Diperkuat warnanya dengan warna oranye, ya. jadi kayak memberikan kesan bahwa uh, langsung kontras menonjol gitu adanya Nah, kita lanjut review lagi ya. Nah, bagian depannya ini karena ini kubang tanduk. Maka kumbang ini memang langsung menonjolkan dari sisi tanduknya ya teman-teman. Nah, itu lihat tuh. Ada bagian tanduk utama kalau kita perhatikan ini adalah tanduk utama. Tanduk utama ini memang digunakan untuk uh, ya namanya juga tanduk utama. Jadi kayak kayak pertahanan utamanya gitu ya. Baik nanti ada mangsa ataupun untuk menakuti mangsa ya. Nah di sini bagian depannya ini ada kayak cabang-cabang kayak -cabang, cabang dahan gitu ya. Untuk memberikan lebih kesan garang gitu kayak. Nah bagian belakangnya juga diperkuat dengan cabang-cabang tanduk yang lain. Kemudian kalau kita bergeser di ruas bagian kepala yang atasnya ini juga ada kayak uh, tanduk penguat ya bagian atas. Jadi kayak seandainya dia itu men menyeruduk ataupun dia berantem sesama jenisnya itu, uh, memang difungsikan kayak 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 senjata dan juga untuk penguat gitu ya. Nah ini uh, cukup menarik banget nih menurut aku nih. Nah kemudian nih nih bagian kita beralih ke belakang nah, setelah kita bahas tanduk kita coba bahas bagian sayap nah bagian sayap ini juga didesain kayak dibuat semirip mungkin gitu ya ada alurnya kalau teman-teman perhatikan di sini itu kayak ada alur-alurnya gitu ya jadi kayak memang memang apa bentuknya itu benar-benar disesuaikan dengan kumbang tanduk yang asli gitu ya ada alurnya kemudian yang tadi aku bilang bahwa warna oranye memperkuat warna kuning jadi dengan ditambahkan warna oranye di atasnya ini, ini akan memperkuat kayak goresan-goresan sayap ini teman-teman. Nah, jadi uh, pemanfaatan warnanya ini, penempatan warnanya ini menurut aku juga pas banget ya. Kombinasinya kuning, kemudian diperkuat dengan ketajaman warna oranye, sehingga setiap ruas-ruas garisnya itu akan tampak ya, akan tampak setiap uh, apa namanya permukaan sayapnya ini akan tampak. Nah, nah sangat keren ya teman-teman. Nah, kemudian bagian kaki ya kita kakinya, kakinya juga mempunyai ruas-ruas gitu ya. Kayak apa ya? Nah, ruas-ruasnya kita perhatikan bersama nih teman-teman ada enam. Ada enam kakinya dengan ruas-ruas jadi e, untuk media pengenalan kumbang tanduk itu ini sangat cocok sekali ya teman-teman karena memang secara bentuk kemudian apa e, permukaan teksturnya itu e, menurut aku sudah sudah mirip ya jadi sangat bagus digunakan untuk media pengenalan jenis-jenis kumbang Oke, okay, thank you teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you.